Kalau kesalahan pemakai ya nggak tanggung jawab. Iya tuh, mono. Lek sotok lek. Iya tuh. Sotak, sotok, sotak, sotok. Editor sih kian ya. Gua. Nanti cek sound di mana mas? Utara RSI gua tanggul di mas. Oh gitu. Pinggir jalan ya? Pinggir jalan, 500 meter paling dari RSI. Madep ngin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Evonik Telur ya. Evonik Audio ini yang kemarin sempat viral di Tejowangi. Nah, ini kemarin aja sudah ngeri, sekarang mau tambah amunisi. Amunisi dari JK. Boknya masih belum jadi yang 12. Ya, bok lama. Kita lihat untuk amunisi dulu. Sebenarnya total puncak produk kita bersama Mas Ari. Ari Colotong. Ini penambahan dari JK Kostik. Sudah diturunkan. 210. Untuk tes suaranya kemarin sudah dicoba di markas ini. Line area-nya. 1 2 8 8. Jadi ini sudah 2, jadi kita ngirim 6 bok. 8 jadinya 24. Ini yang terbaru mas, yang dari TK yang terbaru. Seri jadi, berapa mas? Hah? Serinya berapa? 1880G. Ada G di belakang. Kalau G ini requestan dari saya sendiri mas. Jadi mungkin untuk karena apa lebih cocok. Ini apa ferit? Ferit, ferit. 18-nya 24, terus power supply-nya sementara saya kirim 4 dulu karena yang 2 belum datang. Kan datanya 6. Terus untuk linearnya 8, powernya 2 karena 4 channel. Sama 15 ini yang coil 4,5. Yang coil 4,5. Tapi buat low-nya. Ya, mas kami minta ada low pack-nya katanya. Jadi kalau yang 4,5 kalian.
Nanti persiapan buat ke pesona ya Mas ya. Pesona mendak lagi. Jadi pesona nanti full sistem dari DK akustik. Perdana nanti. Semoga nanti penyewanya enggak puas. Powernya tipe apa Mas Ari? Untuk power sub pakai tipe GPD 3500. Sub terus untuk lenarenya GHF 3500. Untuk lenarenya tipenya itu CLM 210 itu double 10 in. Kayaknya 1 in 1 kali 3 in nih. Nih. Bisa by hand bisa masih ada switch di belakang itu. Sementara mas, nanti setelahnya datang lagi. Wes. Karena barang masih di kontainer belum datang. Kemana nih pak? Kita akan menangani. Cek sound sekarang apa gimana? Cek sound langsung. Langsung di tempat. Ya. Langsung di tempat. Mas Ari mungkin nanti yang di sana nyeting-nyeting atau gimana? Saya cuma di belakang aja. Wah. Saya cuma seri-seri, cuma saya nanti saya datang. Dikawal loh. Ya, dikawal loh, luput. Jago joget itu. Nah, iya. Dibunyi salah dia. Tentang apa? Opo Mas Askar atau joget to? Anu Mas, isin ning kamera. Melaku-melaku to meneng ini Mas Askar. Mending mati Mas. Karo nggo kopi. Nggo kopi jam 4 tuh. Kan ngono ya. Jadi yang perbedaannya di energi. G itu artinya apa? G itu perbedaannya hanya di damper bawahnya, Mas. Di damper bawahnya. Kalau yang enggak ada G-nya beda damper bawahnya sama yang G. Bisa lihat contohnya. Mas Asya iso dibuka ini. Kenapa? Dibuka. Itu rahasia perusahaan, tapi gak apa-apa sih. Gak itu rahasia wes. Ya, cuma ya sedikit lah. Saya gak penasaran lah. Ya. Unboxing lo tutup ya. Tak sepino wes, saya gak penasaran kabeh. Kartu garansinya juga. Nah, itu loh speakernya loh. Ini koilnya berapa Mas Ari untuk sub? Koil 5 Mas. Koil 5. Ini yang terbaru, jadi terbaru. Nah, dia program powernya 2400 watt. Peaknya di 4800. Magnet ferrit 280 mm.
sini lagi dapat kosong. Perbedaannya sama yang biasa di sini. Ada yang tipe 1880 biasa itu mungkin dampernya ini beda sama yang sekilas itu aja. Kalau yang 1880 lebih kuat di sini. Ini memang ada 3 lapis gini atau? Iya, cuma 3 lapis. Makanya kan yang dibedakannya di sini sama di bayang kuasa. Mana jembatan itu? Lalu rumah di lapis. Lalu, tak izin. Yuk, kerasa. Kontra-kontra nih, pesona ya. Buka lagi itu. Selain itu. Filipnya pakai yang ini. GTS 4080 FIR. Ini yang terbaru yang FIR. 4 in 8 out. 4 in 8 out. Full amunisi baru. Ini terus. Saya bilang kalau cocok, ya monggo saya bawakan. Nah, ternyata setelah dikompar, masakka cocok, ya wis. Berangkat. Bungkus wis 24. Sebenarnya 28 kurang 4 ini. Istimewa belum datang barangnya. Pemakai pertama sekarang. Ya, pemakai pertama yang tipe 1880 G. 1880 G. Ya, magnetnya utuh, enggak sembungan. Enggak sembungan. Jika akustiknya apa mengeluarkan juga yang double magnet? Triple mas. Ada dapat kartu garansi. Ini jika akustik ini ada yang neodium apa enggak ini? Kalau yang 18 in belum ada mas, masih very semua. Tapi kalau lenere ada yang tipe JLT 210 itu yang neo. Nah ini kalau ngeklaim garansinya kemana mas? Atau mungkin ke sampean? Ke saya bisa. Kan Mas Aska kan lewat saya, berarti Mas Aska gak perlu ke Jakarta atau kemana, kan lewat saya bisa. Tanggung jawab lah intinya. Tanggung jawab lah. Tapi udah dicepol banget. Yang penting bukan kesalahan pemakai gitu aja. Kalau aman. Kalau kesalahan pemakai ya enggak tanggung jawab. Lah yang ngomong, klik sotok klik. Iya, sotak, sotok, sotak, sotok. Sotok sih digiyen ya. Tatanannya yang lama tetap di atas, yang kita saya gantung. Oh, berarti yang double sama single di atas semua kayak biasanya. Iya, kayak biasanya. Tambahan liner yang baru atau di pasar? Ya, nanti nah, yang custom nanti insya Allah juga diisi JK semua aja. Pokoknya full JK ini. Ganti semua. Biar satu sistem lah. Barangnya satu sistem. 2025 full JK. Persiapan 2025. Sumber daya, Mas.
Nanti cek sound di mana, Mas? Utara RSU enggak nang lebih, Mas. Oh, gitu. Pinggir jalan ya? Pinggir jalan 500 meter paling dari RSU. Madep ngidul apa nanti? Insya Allah madep ngalor. Ngidul ae, Mas. Oh, ya wis ngidul wis. Jangan ngadap. Biar moga disimak nanti ya di Pesona Gedang Legi. Cek soundnya di utara RSI seperti ini, lintere baru, nanti digantung yang ini loh ya. Speakernya gitu. 4, 3, 4, 3.